All right, can we get our handshake, please? Let us show to everyone out here our esport team spirit. And now, ladies and gentlemen, I'm just going to pass it to our casters out here. Ini adalah ujian terhadap mental mereka kerana sebelum ini mereka sentiasa mendapat kemenangan. Jadi jika mereka mendapat kekalahan, mereka perlu bangkit untuk cuba mendapat kemenangan balik. Jadi ini adalah ujian terhadap kekuatan mental mereka. Jadi mereka perlu yakin dengan kebolehan mereka sendiri. Itulah persoalannya, Mashki. Mampukah mereka bangkit semula setelah mereka tewas? Sewaktu di regular season, tidak pernah tewas, tidak pernah mereka rasakan. Ataupun ya, seperti Mashki kata, tidak pernah diuji dengan kekalahan kali ini di atas tersebut. Ya, dan sekarang kita akan tengok bracket kita pada hari ini. Kita sudah berada di perlawanan yang kelima. EVOS Esports SG akan bertemu NARA Esports SG. Dan selepas itu akan ada perlawanan kanan. Resurgence akan bertemu dengan Reborn. Ya, pertarungan EVOS setelah mereka berjaya menewaskan Moscow 2-1 sewaktu di game sebelum ini. Mereka akan bertemu juga dengan NARA yang sebentar tadi kalah dengan pasukan Bigatron. Pastinya perlawanan yang sangat menarik akan berlaku. Dan itu dia. Bunyi telah pun berkumandang dan kita akan terus masuk ke dalam game yang pertama di antara NARA Esports SG menentang pasukan EVOS Esports SG. Jadi kepada penyokong pasukan NARA Esports SG, ayo kita berikan sorakan kepada si buruh alam NARA Esports SG. Dan harimau yang mengaum mungkin akan dijinakkan, mungkin juga tidak. Berikan sorakan kepada EVOS yang mungkin akan mencari first blood. Haris tertangkap di atas sebentar tadi. Mungkin dia akan mati. Apa yang dilakukan? Ferry tertangkap disebabkan oleh Odia Baby yang memberikan Lunox itu. Itulah sebab kenapa Lunox sangat bahaya di tangan Odia Baby. Apa yang Ferry lakukan sebentar tadi? Yes, mungkin mereka berada dalam kanal di luar kawasan yang bagus, memberi ruang kepada ODBB untuk mendapatkan kill itu. Okey, dan kita boleh lihat di sini, mereka cuba untuk reset semula. First blood telah diberikan dan mereka berikan kepada dia Bambi, satu-satunya hero yang jangan berikan level kepada pemain tersebut, Univer. Damage dikeluarkan kepada Bambi dan kita dapat lihat beberapa rotasi dilakukan oleh pasukan EVOS. Tetapi NARA belum tewas lagi. Perjumpaan lakukan di sini dan berjaya untuk dicuri. Golian menunggu peluang. Eric terkena knockout. Potato mengeluarkan damage kepada Eric. XM. Teruskan farming sahaja. Bagian bottom lane sudah pun ada Violet Requiem. Tapi Fenrir belum lagi ada zaman force. Mereka tidak boleh bertarung sehinggalah kesemua mereka mempunyai ultimate. Jadi kita boleh tengok sekarang kumpulan NARA mula bergerak ke arah turtle. Apabila kita umpulan EVOS memberikan fokus terhadap top lane, tetapi di situ Odia Baby masih ada di situ. Kesemua mereka ada ultimate kecuali Kolia. Odia Bambi baru level 3 terkena knockout, terkena damage. Zaman force dibuka. Mereka berjaya untuk mengeluarkan beberapa serangan. Dah lihat sendiri situ, double kill untuk pemain tersebut. Sekarang double kill untuk Soul juga. Chrono Vision, Chrono Dash dan Soul selamat tinggal Fenrir membalas dengan triple kill. Ya, satu tipe cantik daripada NARA yang mana kita boleh tengok. Minion Fury daripada Fosta itu memberi ruang kepada XM untuk menggunakan ultimate-nya meninggikan, melamakan lagi keadaan kumpulan EVOS itu. Dan Bambi sebentar tadi tiada Darkening, tiada Brilliance, tiada ultimate. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi sekarang kita tengok kumpulan EVOS masih lagi bergerak. Mereka memberikan fokus terhadap top lane. Daripada tadi lagi kita tengok mereka akan memberikan fokus terhadap top lane. Saya rasa disebabkan mereka tidak ada distribution, jadi mereka kurang memberikan tekanan terhadap objektif seperti tertentu. Ada parti yang akan berlaku. Mereka cuba untuk mencari seorang tetapi itu dia Ace menggunakan flicker untuk melarikan diri. Mereka semua perlu berundur. Dapat satu knockup yang baik kepada Fenrir. Mampu lagi bertahan. Ace bagi hadapan gunakan bouncing ball. Tetapi telah pun menjadi bunuh oleh Kolia. 4-4 dan kita perlihat kawalan daripada segi damage area lebih tinggi. XM dicari dan lompat keluar.
iaitu serangan daripada Korea bermain dengan sangat agresif. Seperti saya katakan, dia akan menggunakan Akai dan Akai bagi berkesan jika dia bermain dengan agresif berbanding dengan Minotaur dan sekarang digunakan oleh Fossa. Pada tifat tadi kita tengok Fossa menggunakan punya-punya dalam keadaan yang sangat cantik menghalap lawan itu berlaku berhak pada Playboy. Rik masih terus farming di bahagian top lane. Kolia mencari kedudukan. Tetapi JPL berjaya untuk melarikan diri dan Saren ini. Okey, mereka dijatuhkan Potato dan juga Kolia. Mereka akan cuba untuk mengambil sebanyak mungkin. Dan sekali lagi, mereka memaksa permainan objektif. Saren berjaya jatuhkan di top lane. Ada parti yang akan berlaku sebentar saja lagi. Potato, mana yang agak kurang. Fossa di bahagian hadapan. Minion Fury boleh dibuka. Tapi berjaya untuk di top cup. Akhirnya dia membuka dia untuk dapatkan tetap tetapi mengorbankan kerbau tersebut. Minotaur jatuh. Ya, kita boleh tengok Minotaur tujuan Fossa berada di situ hari ini untuk menjadi umpan menarik semua damage menghalang daripada kepala EVOS memberi fokus terhadap turtle itu. Okey, Kolia memeriksa kedudukan dan kening dibuka. Nyawa Kolia sangat-sangat rendah. Berjaya untuk dijatuhkan. Yes. Dan itu dia way on Rager ke belakang. Ferry ke hadapan semula. Dan dia berjaya untuk mengeluarkan. Dia berjaya untuk melarikan diri. XM berjaya untuk berundur. Jawapan yang baik satu sama. Oh, dia Bambi dengan Darkening meletupkan Kolia sekitar tadi. Ya, itu kekuatan Lunox yang mana apabila menggunakan Darkening, kita boleh tengok dia tidak lagi ada CD apabila melepaskan Chaos Assault. Jadi boleh membunuh tank dengan secepat yang mungkin. Eric mencari JPL. Damage dikeluarkan sedikit kepada dirinya. Tetapi permainan objektif yang baik daripada pasukan NARA menjarakkan mereka sebanyak 2,300. JPL untuk mengganggu pasukan daripada NARA di bahagian bottom. Ada kemungkinan dijatuhkan oleh pasukan EVOS yang mereka biarkan Leomord keseorangan. Ya. SM menunggu bouncing ball dibuka. Fenrir nyawanya agak rendah. JPL mencari berjaya untuk menepak Haris. Fenrir terperangkap di bawah turret. Zaman Force dibuka tetapi dia chrono dash pergi ke kawasan pihak lawan. Ingat ada Potato yang sedang mengejar Haris. Shutdown di situ oleh Potato. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu sepakan yang cantik dan bouncing ball menghalang daripada sebarang gerakan Haris untuk melarikan diri. Ya, kita boleh tengok bagaimana tadi Ace menggunakan bouncing ball itu dengan sekejap. Okey, Hurricane Dance terkena kepada Ace. Bukan target utama. XN bagian tepi. Bambi juga sedang menyerah pada bahagian tepi. Ace jaya untuk dijatuhkan. Juga JPL Potato telah pun tiba. Fossa di bahagian hadapan. Ada Minion Fury apabila Rage Bar sudah penuh. Kolia agresif pemain ini untuk mendapatkan kemenangan 7-6 sekarang. Dan gol hampir sama banyak. Ya, dan sekarang kita tengok NARA sekali lagi memulakan tentera ini. Saya rasa mereka tidak risau kerana kumpulan EVOS tidak ada di Indonesia. Jadi mereka hanya perlu memulakan saja tanpa apa masalah. Lompatan masuk dan Kolia berjaya untuk knock up, berjaya untuk membunuh Bambi. Pertarungan bermula. XM berjaya melarikan diri. Dan itu dia, Fossa Kolia telah pun terjatuh, telah pun dibunuh. Fenry juga telah pun tiada. XM sedang pun dicari. Dan Eric jaya untuk melompat keluar. Lompatan daripada Tyrant's Revenge tidak terkedah. Ya, walaupun berada tempat itu keadaannya sangat bagus pada kumpulan NARA yang mana ada menggunakan Gunnever, Akai dan juga Minotaur. Tetapi sayangnya, setiap sisi yang dilepaskan oleh kumpulan NARA itu tidak terkena terhadap Potato. Potato ini lepaskan damage di bahagian belakang tanpa apa-apa masalah. Dan Mashki dengan 3 Purify, ianya bukan mudah untuk lockdown satu hero. Ya, bukan mudah dan kita tengok bahawa sekarang sangat susah untuk Potato ditangkap. Potato sekarang telah menyiapkan Endless Battle, jadi perlu hanya menyiapkan Golden Star saja lagi untuk mencapai power spike yang diinginkan oleh kumpulan EVOS Esports SG itu. Eric dengan Wing of Apocalypse memberikan lebih pertahanan kepada dirinya. XM mencari kedudukan yang sesuai untuk menyerang balas. Mereka sedikit harassment. Lompatan masuk menghempas Ace yang hampir mati begitu saja dengan beberapa serangan. Violet Requiem belum dibuka. Ya, dan juga Audio Baby masih ada di situ. Jadi saya rasa XM pun berhati-hati. Tidak ingin terlampau overcommitted. Membiar ruang, memberi ruang kepada Audio Baby. Mereka tahu kedudukan dan mereka cuba untuk melarikan diri. Bijak permainan ini. Tapi dibaca oleh pasukan NARA.
Ya, dan sekarang kita kumpulan EVOS. Mereka mula bergerak bersama. Dan tapi mereka mengambil apa sahaja. Dan sekarang mereka tahu tiada Hurricane Dust akan dibuka. Mereka akan menyepak XM dan Kelly untuk Petato. Dan lagi satu kill untuk pasukan EVOS. NARA nampaknya berada dalam masalah besar. Ya, NARA sekarang berada dalam masalah yang sangat besar kerana saya rasa Potato telah online sekarang, telah mencapai power spike yang diinginkan. Jadi Potato boleh melepaskan damage. Boleh masuk, mengeluarkan stun tetapi gagal. Eric akan terus pushing di bahagian top. Satu team fight yang sangat baik dengan pasukan EVOS. Ya, dan kita boleh tengok sekarang XM telah membeli Holy Crystal. Jadi damage yang dikeluarkan XM sangat tinggi. Dan ini adalah masa untuk NARA cuba untuk kembali-balik dalam perlawanan ini. Tetapi kita boleh tengok juga pada goal difference sekarang. Perbezaan goal berpihak kepada kumpulan EVOS. Pada awalnya tadi NARA berada di belakang, berada di hadapan. Tetapi sekarang NARA berada di belakang. Jadi kumpulan EVOS akan memulakan momentum mereka untuk mengambil lot ini. Tapi saya rasa sedikit bahaya bagi kumpulan EVOS sebenarnya. Mereka ada marksman, Mashki. Mereka ada carry. Ya. Salah satu marksman yang paling berbahaya apabila tiba di late game. Dan dua orang tank adalah satu perkara yang mudah untuk dijatuhkan oleh Potato, terutamanya dia menggunakan cooldown build supaya Phantom Step boleh digunakan tanpa henti. Ya, dan tak lupa juga Lunox yang digunakan oleh Bambi juga berkesan pada late game. Jadi sangat bahaya bagi kumpulan NARA sekarang. Mereka cuba untuk mengejar satu serangan yang baik dan Soul berjaya untuk membuka Purify dan mereka melarikan diri. Fossa menjadi mangsa. JPL ke backline berjaya dikunci di situ dan mereka mungkin akan menamakan game ini. XM kesorangan terkena semua damage yang dikeluarkan. Fokus diberikan kepada Crystal dan EVOS mengaum di sini. Cuba untuk menjatuhkan si helam sedikit lagi. Potato cuba untuk menamakan game tetapi belum ada lagi semua masuk kategori dan satu game. Satu saja lagi. Soul akan jatuh. Dan itu dia, NARA menyelamatkan game di akhir-akhir masa. Wow, Minion mati pada saat-saat itu memberi ruang kepada NARA untuk mempertahankan base mereka. Dan sekarang semata-mata NARA pergi kepada Lord untuk mengambil Lord ini dan pasti akan berlaku counter attack. Saya merasakan kalau semua fokus tadi Crystal, mereka dah menang. Tetapi ada sedikit orang kata ada yang nak push, ada yang nak back menyebabkan EVOS gagal kunci game ini. Ya, jadi satu sedikit masalah communication antara kumpulan EVOS itu memberi ruang kepada kumpulan NARA untuk defense Crystal itu. Dan sekarang NARA kembali ke hadapan, berada di hadapan untuk melakukan push. Mereka mungkin akan cuba mendapat kemenangan. Fossa berada di bahagian hadapan bersama Kolia. JPL perlu melarikan diri daripada gerakan yang cuba dilakukan di sini. Mereka akan mendapatkan sebanyak mungkin tara di bahagian bottom. Ya, tetapi Mak, jangan lupa EVOS masih lagi ada carry itu. Jadi sangat bahaya lagi untuk kumpulan NARA sebenarnya. Perbezaan gol kali ini beralih semula kepada pasukan NARA setelah mereka berjaya untuk mendapatkan beberapa kill. Juga berjaya untuk mendapatkan lot sekarang. Mereka cuba untuk berikan fokus pada mid lane semula. Mereka ambil kesemua turret yang ada daripada pasukan EVOS. Brilliant telah pun dibuka. Mereka berjaya mendapatkan satu inner turret. Ya, dan sekarang tengok bagaimana kumpulan EVOS akan mempertahankan tali. Lompatan masuk pada Kolia. JPL menggunakan flicker untuk melarikan diri. Tapi inilah masa kumpulan EVOS untuk masuk ke dalam selepas sedikit dash itu telah digunakan. Jadi kita Siren Rage ke hadapan JPL. Jawa yang sangat rendah telah pun berjaya untuk dibunuh. Di belakang ada Potato. Fossa berjaya untuk membuka Minion Fury. Pertarungan masih lagi berlangsung. Di bagian tepi, lihat Fenry berduka yang menarik. Cuba untuk mengeluarkan damage tanpa henti. Dan Soul, Fenry tiada zaman pos. Dua bertarung dengan empat. Kolia berjaya untuk membuka Hurricane Dust. Tetapi Fenrir kesorangan tidak cukup. Berjaya untuk membunuh Ace. Tapi Fenrir dengan Chrono Dash berada dalam posisi yang baik tetapi untuk menyerang Minion semula. Minion Wave di bagian top lane akan dihalang oleh JPL.
dan satu lagi team fight yang boleh saya kata dimenangi oleh pasukan EVOS. Ya, seperti saya katakan, sekarang potensi itu sangat-sangat bahaya dan pada team fight tadi, kumpulan NARA tidak boleh pergi ke potensi. Walaupun XL berjaya tetapi EVOS potensi berjaya untuk back side step ke belakang dan melepaskan damage membunuh XL sebelum dia dapat lakukan apa-apa. 2000 gol perbezaan sekarang, tetapi mana-mana sahaja, apa-apa sahaja boleh berlaku. Ya. Buat masa sekarang, Berserker Fury juga telah pun disiapkan oleh Fenrir. Jadi damage bukan sahaja daripada magic damage, juga attack damage. Ya. Golia mencari kedudukan untuk mendapatkan pick, cuba untuk mendapatkan Hurricane Dance yang sesuai. Tetapi damage yang dikeluarkan adalah sangat tinggi. Guinevere dibiarkan sahaja di bottom lane. Ya, dan ini beri ruang kepada minion wave kumpulan NARA untuk pergi ke utara di bagian bottom lane, memaksa Leomon untuk mempertahankan utara itu. 5-1-6, Potato perlu diberikan perhatian kerana pemain ini mampu untuk menjatuhkan itu mana-mana pemain daripada pasukan NARA. Ya, itu dia Kolia berada di hadapan, paling hadapan. Demon Hunter Sword telah pun disiapkan oleh Potato. Oh. Jadi lebih tinggi nyawa, lebih membahaya. Sekali lagi, pertarungan di dalam jungle yang sangat-sangat membahaya. XM, Eric di bagian hadapan. Damage dikeluarkan. Kolia berjaya untuk mencari Potato. Dan serangan Potato telah pun mati. Tiada Potato, tiada damage. Dan mereka cuba untuk masuk ke hadapan. Kolia berjaya untuk dicari. Ace bagian tepi. Masuk kepada Eric. Satu knockout yang baik dari Brilliance yang dibuka. JPL berada tengah-tengah pertarungan. Dan XM akan mencari Bambi yang kesorangan. Fenry masuk ke hadapan. Triple kill untuk Bambi. Tetapi shut down. 2-2 sekali lagi, tetapi pasukan NARA ada minion, mereka juga ada damage dealer. Ya, tetapi kita di situ. Lompat tak dibuka, Zaman Force diseru dan Soul cuba untuk menewaskan pemain ini, tetapi mereka semua reset game ini semula. Ya, terpaksa reset kerana kumpulan EVOS masih lagi, walaupun tidak ada carry, tapi Soul yang menggunakan Leomon punya damage yang tinggi. JPL mempunyai CC yang sangat kuat, boleh melakukan, boleh menghalang, boleh untuk counter attack balik. Jadi sangat bahaya bagi kumpulan NARA jika mereka ingin masuk ke dalam, cuba jatuhkan turret itu. Semakin lama, semakin rendah peluang untuk NARA menang kerana EVOS ada Marksman. Mereka juga ada Kufra yang mempunyai percentage HP sebagai damage. Lagi tinggi nyawa Kufra, lagi tinggi damage yang dia mampu keluarkan. Ya, dan sekarang kita kumpulan NARA memulakan lot. Tetapi kumpulan EVOS sekarang akan cuba menghalangnya, tetapi sangat bahaya bagi kumpulan EVOS sebenarnya kerana kumpulan NARA punya retribution manakala kumpulannya tidak punya retribution. Betul, inilah sebab kenapa mereka bertarung di sini. Mereka ada retribution, mereka boleh mendapatkan kemenangan. Oh! Tetapi lot dicuri. Tak ada retribution, tak apa kata EVOS, dan mereka akan menjatuhkan pemain daripada pasukan NARA. Semua memberikan flicker untuk melarikan diri dan sudah tiada Kolia. Dia sudah tertewas. Lord akan tiba dan ini adalah Luminous Lord. Adakah ini game, Mashki? Saya pasti, saya merasakan kemungkinan besar ini adalah push terakhir dilakukan oleh kumpulan EVOS. Tetapi JPL, itu dia JPL dicari. XM masuk, Winter Trunkier dibuka dan nampaknya tiada jalan pulang untuk XM. Bosa berjaya untuk dijatuhkan. JPL masuk berjaya untuk mencari Eric. Lord telah pun tiba dan dengan Lord, pasukan EVOS mengaum menewaskan NARA di game yang pertama. Wow, satu steal yang sangat-sangat penting bagi kumpulan EVOS. Yang mana kita tengok Ace yang menggunakan Leomon itu berjaya mencuri lot pada keadaan genting itu.